di Flores sendiri terbentuk sejak tahun 1992, di mana saat itu terjadi gempa dan tsunami, sehingga banyak anak yang kehilangan pengasuhan dan yang berisiko kehilangan pengasuhan. Dari bencana tersebut, Yayasan SOS Desa Taruna Indonesia merasa perlu membangun lembaga ini di Flores untuk memberikan pemenuhan hak-hak anak bagi anak-anak yang kehilangan pengasuhan dan yang berisiko kehilangan pengasuhan. Pagi menyisakan elegi. Hari ini kasus kematian akibat virus COVID-19 resmi menembus 100.000 jiwa. 1 juta kasus positif COVID-19 di Indonesia. Jumlah kasus COVID-19 yang tinggi di bulan Juli. Ini merupakan jumlah kasus harian tertinggi di Indonesia. Target income ini karena situasi pandemi memang kita cukup kesulitan. Jadi kalau ada aktivitas lain di luar pengajuan maka itu tidak bisa di ACC. Kenapa? Karena memang uangnya tidak ada. Dalam pengasuhan kami juga mempunyai beberapa tantangan, khususnya untuk anak-anak kami, di mana anak-anak kami dengan latar belakang yang berbeda, baik itu anak yang berkebutuhan khusus, anak yang mempunyai luka batin, sehingga kami orang dewasa dituntut untuk mempunyai kemampuan lebih untuk memberikan pendampingan yang maksimal, sehingga anak-anak kami diharapkan untuk bisa tumbuh dan kembang secara holistik integratif sesuai dengan usianya. Aktivitas kami di Rumah Remaja Putra SOS Flores, bangun pagi, kami biasa bangun jam 5:30. Setelah itu kami melanjutkan dengan doa pagi bersama. Setelah doa pagi bersama, kami pergi ke sekolah. Di Rumah Remaja Putra SOS Flores, kami terdiri dari 18 anak dengan latar belakang dan asal daerah yang berbeda-beda. Meskipun begitu, kami merasa kami semua adalah satu keluarga. Yesus mau menegaskan tentang keberadaan yang jahat di antara yang baik dan sejauh mana manusia bertahan. Dalam kehidupan sehari-hari sangat saya menikmati pekerjaan saya yang sekarang, yaitu menjadi ibu bagi anak-anak, karena kami bisa belajar bersama, bermain bersama, tertawa bersama, bahkan menangis pun juga kami bersama. Seiring berjalannya waktu ada ikatan emosional di antara saya dan anak-anak. Pengalaman yang paling berkesan buat saya adalah saya dituntut untuk menjalani peran sebagai figur seorang ayah, bukan hanya untuk satu anak tetapi untuk hampir 200 anak, di mana saya dituntut untuk memberikan role model atau contoh yang baik bagi anak-anak yang kami asuh. Saya juga sadar bahwa ternyata anak itu unik, setiap pribadi itu unik. Jadi saya hanya belajar bersabar sambil bertukar pikiran sama sesama ibu, sama pembina, sama pimpinan. Mungkin ada solusi, ada masukan. Dari situ saya bisa menerapkan ke anak-anak. Indonesia sejak dulu kala.
ada beberapa harapan kami kepada lembaga SOS Children Villages Indonesia. Di antaranya yang pertama adalah kami berharap semoga lembaga ini tetap eksis sehingga mampu memberikan kasih sayang atau berbagi kasih terhadap anak-anak yang menjadi target grup kami, yaitu anak yang kehilangan pengasuhan dan yang berisiko kehilangan pengasuhan. Harapan untuk SOS, untuk lembaga, semoga SOS tetap berkomitmen untuk memberikan kasih sayang dan perhatian untuk anak-anak dengan visi misinya memberi kenyamanan kepada anak-anak, memberi masa depan yang cerah untuk anak-anak SOS di kemudian hari. Kami juga berharap semoga di luar sana lebih banyak lagi orang baik yang mau berbagi kasih dengan lembaga ini sehingga anak-anak yang kami asuh bisa secara maksimal bertumbuh dan berkembang untuk mencapai kemandirian. Semoga SOS selalu mendukung kami, memberikan kami rasa kasih sayang, kekeluargaan, juga pendidikan yang baik untuk kami, kesehatan yang baik, sehingga kami dapat mencapai kemandirian. Semoga kami bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak SOS. SOS Children Village Indonesia, sukses!